السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudara Nabi Muhammad SAW hadis syarulin setiap pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 107 hingga 108 dari surah At-Taubah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsalan liman harab Allah wa rasulahu min qabl wa la ya'lifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadhibun la taqum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Dan di antara orang munafikun itu ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan kepada orang-orang beriman, untuk tujuan kekafiran dan untuk memecah belahkan di antara orang-orang beriman serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah menghalangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka bersumpah, kami tidak mengkehendakikan, dan Allah menjadi saksi bahawa sungguhnya mereka adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, iaitu Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat dalamnya. Dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bersih. Puan pendengar ni rahmati dan dikasih Allah sekalian, kita telah bincangkan perkataan masjid. Secara dasarnya diambil perkataan sujud. Kalau saudara nak mengetahui bahasa Arab ini, mengetahui asal-usulnya, kita belajar bahasa Arab, dipanggil ilmu saraf. Antara buku yang terbaik saudara, di samping matan Al-Ajurumiyah, nak sebut Al-Ajurumiyah, ada di sana matan Al-Bina. Kedua matan ni saudara adalah matan yang penting yang dihafal oleh ulama-ulama terdahulu untuk membolehkan mereka menguasai bahasa Arab. Dah hafal, insyaAllah mudah untuk faham, diterangkan kepada kita menjadi mudah kerana sudah dihafal. Sebagaimana kita menghafal surah Al-Fatihah, bila dibaca selalu, diingati selalu, lambat laun menjadi terang, senang untuk kita menghayatinya. Kedua-dua buku, Matan Al-Ajurumiyah dan Matan Al-Bina ni, Alhamdulillah telah pun dibariskan semula, disusun semula oleh Ustaz Wan Abdul Nasir Hafizahullah. Matan Al-Ajurumiyah dengan Matan Al-Bina sangat baik untuk kita jadikan panduan dalam belajar bahasa Arab. Mintalah kepada mana-mana guru yang nak mengajar bahasa Arab, memulakannya dengan nahwu dan saraf. Jadi masjid ini diambil dari kata sujud, yang jika kita lihat dalam kamus-kamus, contohnya kamus Al-Aziz, bererti taat, patuh, tunduk dengan penuh hormat. Dan dia ditunjukkan dengan aktiviti fizikal, mentakkan dahi, kedua tapak tangan, jari-jari kaki, dengan ketetapan yang Nabi SAW tunjukkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat. Dalam bab haji pula Nabi telah bersabda, khuzu anni manasikakum, ambil daripada ku cara beribadah itu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW amalkan, tunjukkan dalam salat. Kalau kita nak lihat panduan yang jelas, silalah rujuk buku yang namanya Formula Salat Sempurna, karangan Syekhuna Ustaz Zahruddin Abdul Rahman, Dr. Zahruddin Abdul Rahman. Formula Salat Sempurna ni menunjukkan kepada kita dengan ilustrasi pelakuan salat, pelaksanaannya mengikut mazhab Syafi'i dan mazhab lain. Yang kita lihat kadang-kadang pelajar ini membawa pulang ke Malaysia pandangan daripada guru-gurunya di Maghribi, di Mesir, di Jordan, dan semuanya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkataan sujud ini adalah merujuk kepada satu pelakuan yang kita inginkan di sebaliknya tanda kemuliaan, penghormatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebab digunakan perkataan masjid. Jadi difahami masjid ni fungsinya bukan untuk meletakkan dahi sujud dalam salat sahaja semata-mata,
malahan dia melakukan security yang mengandungi makna kepatuhan kepada Allah SWT. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, waju'ila tilal ardh masjidan wa tahura. Masjid ini, bumi menjadi bersih untuk salat bagi umat Islam di mana sahaja mereka mereka masuk waktu, maka mereka boleh menaikkan salat di mana sahaja. Adrakathumus salah falyusallu, di mana sahaja mereka masuk waktu, di mana-mana pun boleh salat. Jadi sujud masjid ini merupakan dua perkara yang kalau kita perhatikan terpadu padanya aktiviti ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah dia fungsi masjid. Kalau kita perhatikan Masjid Nabawi, Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu seperti dinyatakan oleh pengarang kitab Al-Masajid Islam, tidak kurang daripada 10 fungsi dalam Masjid Nabi Sallam ini. Di situ bukan saja tempat salat untuk salat dan berzikir, malahan pusat ilmu, merupakan pusat untuk membimbing dari sisi sosial, kaunseling dan sebagainya, memberi consultation, dan ini juga merupakan pusat ketenteraan, pusat kesihatan, merupakan tempat untuk mendapatkan rawatan, pengadilan dan juga penyelesaian segala bentuk persengketaan berlaku. Lagi kita lihat pusat penerangan. Yang kesembilan ini merupakan pusat tahanan juga kepada musuh-musuh Islam. Contohnya kita lihat pada zaman Nabi SAW, pernah saya kisahkan dahulu sahabat namanya Sumamah bin Uthal yang pernah ditahan diikat dekat dengan Masjid Nabi SAW. Jadi semuanya, semua peranan ini mengarah kepada menjadikan bumi, menjadikan masjid ini tempat ketaatan kepada Allah SWT dalam konteks yang sangat luas. Jadi saya ini rahmati dan dikasih Allah sekalian. Cuma pada hari ini disebabkan keadaan berlaku perkembangan yang drastik, maka sudah tentu perubahan zaman dan perkembangan masyarakat menjadikan fungsi-fungsi tersebut agak payah untuk dibangunkan di masjid. Maka aktiviti itu terpaksa dipindahkan di kawasan-kawasan lain. Saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalaulah masjid dapat dikembalikan menjadi one stop center, di situlah tempat ibadah, di situlah office, di sekitarnya jugalah padang permainan, maka tentulah banyak kebaikan dapat dijana. Itu sebab saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita belajar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajar kita supaya jangan mengganggu jemaah yang ada di masjid dengan contohnya bau yang tidak enak daripada mulut kita. Masjid ini tempat orang mengekspreskan ketaatan kepada Allah SWT dalam berbagai-bagai bentuk. Tiba-tiba datang si fulan ni akibat memakan makanan yang berbau, mulutnya menyebabkan dia disenangi oleh jemaah yang datang. Nabi SAW telah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, man akal al-basal wal-thum wal-kuras fala yakrabanna masjidana fa inal malaikata jata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Siapa yang makan bawang, bawang putih, bawang merah dan kuras, apa kita panggil ni, apa-apalah petai ke ataupun jering ke, maka jangan pergi ke masjid. Kerana malaikat terganggu dengan bau busuk itu sebagaimana terganggunya seseorang manusia. Jadi para ulama telah mengkiaskan sebarang bau busuk ni umpamanya rokok. Rokok ni menyebabkan bukan saja para ulama kebanyakan yang fatwakan sebagai haram, bahkan dia juga menyakiti orang datang ke masjid. Saya ingin berhati dan dikasih Allah sekalian. Jadikan Ramadhan ini peluang untuk kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan buatan yang keji ini. Bacalah sebuah buku kecil yang telah ditulis oleh Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri Hafizahullah. Buku seperti ini wajar dihadiahkan oleh seorang isteri kepada suaminya yang merokok, seorang anak kepada ayahnya yang merokok, seorang murid kepada gurunya yang merokok, dan seorang guru kepada muridnya yang merokok. Tajuk buku ni simple saja. Haramkah merokok? Buku kecil ni boleh dibaca dalam masa sejam dua selesai. Kita lihat pandangan para ulama terhadap isu rokok ni. Ini ada kaitan dengan masjid yang sedang kita bincangkan. Jadi saya ingin rahmati dan dikasih Allah sekalian, Nabi SAW tidak senang buat bau yang busuk ini. Para ulama telah pun menjelaskan bahawa benda yang menyebabkan bau rokok ni timbul mengganggu orang, maka dia alasannya ilahnya ialah hukum Rasul larangan makan bawang dan juga bawang putih, kerdas dan sebagainya. Ini adalah kerana baunya yang tidak enak, baunya yang mengganggu orang datang ke masjid. Maka itu juga merokok. Saya dalam hati dan dikasih Allah sekalian, begitu juga kalau datang ke masjid pakai stokin yang busuk. Kalau kita pergi ke negara Arab umpamanya, orang Arab ini mereka, negara mereka musim winter, syita,
maka stokin yang basah disebabkan salji, maka stokin tu akan digantung di kita yang ada keliling masjid. Masya Allah, satu masjid berbau stokin yang busuk itu. Maka ini juga merupakan satu perkara yang larang, termasuk dalam konteks larangan Nabi SAW, kerana dia mengganggu kenyamanan masjid, mengganggu masjid ini sebagai tempat ibadah. Dia dikiaskan dengan perkara ini. Maka begitu juga orang yang kena penyakit, penyakit kulit umpamanya, yang baunya boleh mengganggu orang lain, seperti penyakit contohnya kudis, penyakit yang cepat menular, penyakit-penyakit kulit, ataupun memakai ubat-ubat yang boleh menerbitkan bau yang busuk ini, menyebabkan jemaah tidak senang berada dekat dengan kita. Baju yang tidak dibasuh dengan betul, berbulan-bulan dipakai tidak dibasuh, pun boleh mengakibatkan rasa tidak senang kepada orang. Dan seperti yang telah jelaskan hadis ini, Nabi SAW larang orang untuk datang ke masjid, menyebabkan menyusahkan orang yang berada di masjid dengan bau tersebut. Saya ni lah nanti dan dikasih Allah sekalian. Golongan munafikun ni telah pun dicela oleh Allah SWT seperti yang telah kita jelaskan kuliah yang terdahulu, kerana empat perkara yang dinyatakan oleh Allah SWT jelas dalam ayat ini. Pertama, kerana mereka nak buat dirar. Dirar ni maknanya mendatangkan bahaya dengan niat pengkhianatan yang telah dipelopori itu untuk membahayakan Nabi SAW dan juga orang-orang Islam. Yang kedua, kalau kita lihat kehendak mereka untuk membangunkan tempat ini seperti dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa kufra, dan sikap kekufuran itu. Yang ketiga, wa tafriqan bainal mu'minin, mereka mendirikan masjid untuk memecah belahkan umat Islam. Bila masjid ada di Quba, mereka sengaja membina masjid yang kedua dengan alasan orang-orang yang sakit, orang tua, sejuk dan sebagainya. Maka kalau ada masjid dekat dengan rumah, tak payahlah pergi ke Quba. Dan yang keempat, yang paling bahaya di sini, wa irsal liman haraballahu wa rasulahu min qabl, mereka nak menjadikan tempat ini sebagai markas berkumpulnya munafiqun, dan nanti akan datangnya ketua mereka Abu Amir Ar-Rahib dengan bantuan daripada Rom untuk menghancurkan Islam, memerangi Islam. Jadi Allah SWT menjelaskan, wala yahlifunna in aranna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Segala alasan yang dikemukakanlah bohong. Allah SWT maha mengetahui, lebih mengetahui, walaupun mereka bersumpah. Dan orang-orang munafik, antara karakteristik mereka, mereka suka bersumpah. Benda kecil pun nak bersumpah. Padahal sumpah ni bukanlah perbuatan orang yang salih. Wala taja'alullaha urdatan li'aymanikum. Allah ingatkan kita, jangan jadikan Allah SWT ni sebagai sebab untuk nama Allah ni untuk dipermain-mainkan. Mudah je untuk sumpah begitu begini, membuktikan kebenaran kita dan sebagainya. Ikuti, wala la taqum fihi abada lamasjidun usisa ala taqwa min awal yawmin ahakku an taquma fihi. Jangan kau sembahyang padanya selama-lamanya. Ini larangan tegas daripada Allah SWT kepada Nabi, supaya jangan sembahyang kesan. Walaupun sebelum itu Nabi telah berjanji akan datang pulang dari Tabuk nanti. Bila Allah SWT dah beritahu kepada Nabi report ini sudah sampai, maka Nabi dilarang keras untuk semayang di tempat itu. Dan maksud jahat yang terkandung dalam niat mereka itu telah didedahkan oleh Allah SWT. Secara yang dirahmati Allah, jangan kau semayang ke masjid yang didirikan atas maksud jahat itu. Yang lebih patut untuk engkau semayang, wahai Muhammad, adalah masjid yang telah dibangunkan daripada awal di atas dasar takwa. Terdapat perbezaan pandangan yang telah kita jelaskan sebelum ini. Sehingga riwayat memaksudkan masjid yang dibangun atas dasar takwa ni masjid Madinah itu sendiri, yang dibangunkan Nabi pada hari pertama Nabi sampai ke Madinah. Pada hari Isnin Nabi SAW sampai, hari Selasa masjid itu telah pun dibangunkan di atas sebidang tanah yang dimiliki oleh dua orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Perkara ini kita baca dalam sirah Nabi SAW. Riwayat yang lain mengatakan bahawa masjid dibangun kata satu takwa ni adalah masjid Quba, yang telah kita jelaskan sebelum ini, bahawa Nabi SAW telah pun menjelaskan kelebihan masjid Quba ni, salatun fi masjid Quba ka umratin, salat dalam masjid Quba ni seperti melaksanakan umrah. Kalau kita nak tahu lebih lanjut tentang kelebihan Madinah ini, bacalah buku yang bertajuk Madinah, Kelebihan dan Sejarah. Buku yang disusun dalamnya segala bentuk foto dan ilustrasi yang amat menarik ini, saudara, adalah hasil kajian penulisnya Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman
selama hampir 20 tahun berada di sana. Ambillah peluang untuk baca buku ini. Hadiahkanlah dia kepada sesiapa yang akan pergi ke Tanah Suci. Moga-moga dengan kefahaman mereka di Tanah Suci nanti, ibadahnya menjadi lebih sempurna dan segala kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah SWT. Baik untuk kita ataupun orang yang akan pergi ke Tanah Suci, hadiahkanlah buku itu. Amat penting untuk kita fahami sejarah Madinah. Madinah, kelebihan dan sejarah, buku yang amat penting untuk kita bawa sama-sama ke Tanah Suci. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi kuliah ni pada masa akan datang. Allahu'alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.